memori aku tuh penuh banget. Yang so lanjut, ini tuh tempat sampahnya tuh teratur banget. Jadi ada yang sampah ori, ada sampah organik ya, sisa makanan, tulang duri, daun kering dan jahe lain-lain. Sampah residu, pembalut wanita. Wow. Bye, itu boleh lain. Dan sampah daur ulang, maksudnya itu kardus, kartu makanan dan minuman dan lain-lain. Let's go. Dan di sini itu ada tanaman, tapi tanamannya itu nggak dijaga banget sih. Jadi sini tempat parkir mobil. Terus di sini tuh waktu dulu ini kenapa dikasih seperti ini di bawah ini, Kak? Karena waktu dulu ya, ini tuh dijadikan tempat main voli atau pemain voli atau pakai lomba voli. Dan jalan juga ada masjid. Ya, masjidnya tuh kalau misalnya ada juga yang di sini kan enggak di sini kan. Dan di sini tuh namanya tuh Masjid Al-Mizan. Kan jalannya itu di Raden Saleh. Nah, kita langsung aja yuk next. Jadi guys, aku selesai duduk dan kita langsung masuk ke masjid itu. Oke, next. Lebar banget, maksudnya tuh luas banget dan luas banget guys. Maksudnya ada pintu, tapi aku gak tahu ini pintu apa sih. Jadi ini kalian bisa lihat itu kantor pengurus daerah Keluarga Besar Purna Diaksa atau KBPA Sumatera Barat Sekretariat Jaksa di Sumatera Barat. Dan disinilah ruangan sekretariat Ikatan Adiaksa dan Mekari. Dan kalau misalnya kayak ada lomba-lombanya itu, ya misalnya orang nyadi itu harus dirapatkan di sana. Oke, guys. Dan di sini tuh juga ada ruang ketua yadi yang bernama NY Priam. Dan di sini itu aku jelasin ya, karena aku udah tahu ini apa isinya. Deh, kita lihat banyak banget sampah. Dan di sini itu ada tanaman, ada bunga. Dan di sini itu ada PJU atau taman yang untuk listrik gitu loh. Pasti kalian ada di rumah, pasti ada ya. Dan oke, guys, dan aku sampai. Dan ada satu ruangan lagi, yaitu ruangan ini. Wow, ini ruangan apa sih? Wow, ini tuh sebenarnya tuh gudang. Nah, jadi dipindahkan, jadinya tuh ruang ya. Jadi itu yang aku seharian soal tadi. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Dan selanjutnya kalian harus nonton ya, dan notifikasinya dan subscribe. Oke, bye.